jangan sampai bencana terjadi, baru kita melakukan penanggulangan. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah bencana alam, tetapi menimbulkan dampak sosial yang juga bisa menimbulkan bencana ekonomi bagi masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah pemahaman bagi para pimpinan di daerah untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang kiranya fungsi ekologisnya tetap terpelihara, tetapi nilai ekonomi atau pendapatan masyarakat tidak berkurang, malah bisa bertambah.